Yes, welcome to Azimin Channel. Kali ini Az dengan kawan nak pergi hiking di Bukit Batu Putih terletak di Tanjung Tuan Pok di Sen. Macam biasa kita nak hiking dekat sini, bukit dia ketinggian adalah setinggi 213 meter dengan trail sepanjang 3.9 kilometer dikategorikan sebagai sederhana. Kat sini aktiviti yang sesuai adalah hiking, walking, running dan juga nature trips. So apa lagi, jom kita tengok video selepas ini untuk tahu macam mana area Bukit Batu Putih. Sekarang kita dah sampai di Tanjung Tuan. Korang perlu parking dekat kawasan yang berdekatan dengan pintu masuk ni saja. Kalau tidak, yang lain semua jauh. Cuma parking kat sini agak limited, so korang kena parking di bahu jalan dan korang kena tengok mana area parking yang sesuai. Selepas tu korang perlu masuk, tak ada registration dekat sini. Dan korang akan masuk, korang akan nampak dia ada tulis Tanjung Tuan. Dan selepas korang masuk, korang akan nampak ada toilet dekat sini. So dekat toilet ni betul lah, korang ikut ke jalan tar ni terus sampai ke hujung. Nanti bila korang lalu dekat trail ni, korang akan nampak dekat hujung tu ada satu rumah api. So itu adalah tempat permulaan dia. Atau korang boleh masuk dekat area Monkey Bay di mana pertengahan. Tapi Az galakkan korang pergi dekat bahagian hujung, dekat bahagian rumah api tu baru korang temu dekat dia punya peak lebih dekat lah. So kalau korang dah naik dekat atas tu, memang korang boleh pusing dekat rumah api tu. Dia tak ada apa pun dia di rumah api je guys, tu view dia pun agak biasa je. Kemudian korang boleh masuk dekat kawasan trail yang tunjuk ke Bukit Batu Putih. Dan apabila korang lalu kat situ, korang akan lalu hutan-hutan dan korang akan nampak ada satu peak. Di mana satu peak tu korang kena panjat batu tu dan korang akan nampak sekeliling Tanjung Tuan. Di mana kat situ korang boleh nampak juga Monkey Bay Island. Dan dia sangat cantik, cuma kalau waktu sabtahan memang ramai orang. So then kita orang turun, lepas tu kita orang pergi dekat area Monkey Bay Island. Dan dekat situ kita orang nampak, kat situ kita orang nampak ada satu laut. Dan laut ni korang boleh mandi ataupun korang boleh pusing laut tu dengan sewa boat lah. Dan sewa boat tu korang kena pergi kat Monkey Bay lah. Di mana dekat situ korang memang nampak air dia sangat jernih dan sangat cantik untuk bergambar. Dan korang boleh lalu dekat kawasan yang Az cakap tadi untuk masuk di pertengahan untuk keluar. Nanti korang tembus kat situ, korang akan tembus dekat jalan tar tadi dan korang boleh sampai terus ke tandas tempat masuk tadi. Memang dekat dan memang seronok. View dia sangat cantik dan sangat popular dekat sini. Memang wajib korang datang kat sini. Dan kalau apa-apa, korang boleh refer dekat blog spot ataupun komen dekat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.